bahwa saya, bahwa saya akan setia dan taat, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Manfaat yang bisa Anda tunjukkan itu adalah jika Anda bisa membuat perubahan di jabatan yang Anda pegang sekarang ke depan ini. Jadi kalau Anda memegang jabatan tetapi tidak ada perubahan yang lebih baik, Anda percuma, sia-sia. Termasuk yang sudah menjabat lama, para kepala pangkat daerah, ada yang menjelang 2 tahun, ada yang kurang dari 2 tahun, 1 tahun. Silakan evaluasi saat ini, perubahan apa yang sudah dicapai. Bahwa saya, bahwa saya akan setia dan taat, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tujuan kita di sini dan Anda mendapatkan jabatan ini, niatkanlah sebagai ibadah, insya Allah tenang. Yang kedua, prinsip yang juga harus dipegang adalah bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadis riwayat At-Tabari. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Anda sekarang mendapatkan promosi jabatan, kenaikan jabatan. Ada juga yang berotasi, masih dalam eselon yang sama, tapi mungkin posisi yang lebih baik. Ataupun mungkin dalam penilaian diri Anda, wah ini bukan jabatan yang saya harapkan. Tetapi apapun posisi itu, hanya akan bernilai dan bermanfaat kalau dari jabatan itu Anda memberikan manfaat.